Maka jawabannya sangat boleh ketika semua unsur dari unsur-unsur najis itu hilang baunya, rasanya maupun warnanya. Selama itu hilang semuanya, maka air yang tadi kita anggap terpapar oleh najis dan menjadi najis, maka sekarang boleh digunakan sebagai alat bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada video kita kali ini, kita akan membincangkan masalah air limbah yang didaur ulang. Apakah boleh digunakan sebagai alat bersuci, wudhu, dan mandi besar? Nah, teman-teman sekalian, biasanya kalau nanti kita bicara masalah air limbah yang didaur ulang, itu seringnya adalah air limbah rumah tangga, sedot WC, atau yang lainnya. Yang selalu atau seringkali identik dengan najis. Oleh sebab itulah, muncul pertanyaan kalau air-air yang najis kita anggap najis atau air yang terpapar oleh najis itu kita sucikan kembali bolehkah dipakai untuk bersuci mandi besar atau dipakai untuk wudhu untuk pembahasan air ini kita akan kembali dulu kepada sabda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam Innal ma'a la yunajisuhu syai'un illa ma 'ala rihihi ta'mihi launihi sesungguhnya air itu tidak ternajiskan oleh suatu apapun maksudnya air yang sudah mencapai dua kulah itu tidak ternajiskan oleh suatu apapun kecuali ada mengalami perubahan pada rasa atau warna atau baunya gitu maka selama tiga unsur ini tidak ada yang mempengaruhi air tersebut yang sudah mencapai dua kulah tadi itu maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air mutlak atau air suci lagi mensucikan atau dalam bahasa lain disebut sebagai alma atau hur atau air suci dan mensucikan maka ketika terjadi salah satu perubahan pada tiga unsur tadi ada air sudah mencapai dua kulah dua kulah itu konversinya kurang lebih 216 liter nah ketika ada air yang volumenya sudah mencapai itu dan dia kemasukan atau terpapar oleh najis dan tidak mengalami perubahan, maka air tersebut tetap dihukumi mutlak. Atau sebaliknya, kalau kemasukan najis dan mengalami satu dari tiga unsur tadi perubahannya, maka air tersebut dihukumi sebagai air najis. Nah, sekarang pertanyaannya kalau air yang terpapar oleh najis itu kemudian dilakukan proses pembersihan kembali sehingga tiga unsurnya ini menjadi netral kembali tidak ada lagi baunya tidak ada lagi rasanya tidak ada lagi warna najisnya maka air tersebut dianggap netral nah sekarang pertanyaannya boleh nggak air yang hasil daur ulang tadi itu digunakan sebagai alat bersuci teman-teman sekalian tentu saja jawabannya adalah boleh kenapa? Karena air itu dianggap najis apabila ada najisnya Dianggap tidak ada najis kalau tidak ada najisnya Artinya ketika kita menganggap oh itu air najis Kenapa? Karena itu air sedot WC dari sepi tank Jelas dari sedotan itu mungkin menghasilkan satu tangki mobil apa satu tangki mobil itu ya penuh itu mungkin 90% nya adalah air segar kemudian 10 persennya adalah campuran feses atau kotoran manusia tapi ketika itu dilakukan apa namanya daur ulang yang baik kemudian akhirnya air yang tadi itu menjadi air nitral kembali maka air tersebut boleh digunakan sebagai alat bersuci asalkan semua unsur najis sudah hilang semuanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ada lima cara pembersihan air yang terpapar najis menjadi suci kembali atau menjadi tohur suci dan mensucikan. Yang pertama disebutkan wajah huru bi arba ati asya mutafakun alaiha wa khamisin fihi. Jadi lima perkara yang bisa membersihkan air itu empatnya adalah yang disepakati ulama, kemudian satunya yang kelima ini menjadi perselisihan ulama. Yang pertama adalah binafsihi. Ada kalanya air yang najis itu dia akan menjadi suci sendiri dengan prosesnya secara alami. Memangnya kita taruh air di kolam tanah mamanya gitu. Kita menggali tanah yang lebar kemudian air itu memang dulunya pembuangan e, limbah rumah tangga najis lah banyakannya ya. Kemudian setelah nggak kita pakai air itu tetap mengendap-mengendap akhirnya najisnya semuanya hilang. Tidak ada lagi yang tersisa. Maka air yang di atasnya itu yang memang tidak terkena najis, maka air tersebut dianggap suci dan boleh kembali digunakan sebagai alat bersuci atau alat untuk bertoharoh. Kemudian yang kedua, wabima yudofu atau boleh jadi air itu dituangkan air yang suci yang jumlahnya lebih besar. Artinya mungkin kita punya air satu kolam, kemudian dicampur lagi dengan air sekolam, kemudian dengan dua campuran air tadi itu unsur najisnya menjadi hilang maka itu pun sudah boleh digunakan sebagai alat bersuci. Yang ketiga adalah auyan atau mungkin saja air yang najis tadi itu ditumbuhi oleh lumut-lumut atau tumbuhan-tumbuhan. Dengan tumbuhan itu mungkin ada tumbuhan yang menyerap unsur-unsur najis atau benda-benda asing di situ. Kemudian air tersebut kembali netral atau kembali mutlak. Itu juga boleh digunakan sebagai alat bersuci. Yang keempat, au yu'khadhu minhu atau ada unsur najis yang sangat jelas memangnya ada air dua kulah tadi itu kemasukan tikus gitu kemudian ketika ada tikus maka air tersebut dianggap najis ketika tikusnya ini kita ambil kemudian setelah diambil air itu kembali netral tidak ada lagi bau tidak ada lagi rasa tidak ada lagi warna maka air tersebut juga menjadi suci kembali wal muhtalafu fihi an yazula biturab gitu baru yang ke, ke kelima ini yang menjadi perselisihan ulama ada air najis kemudian kita campur air tersebut dengan tanah gitu sehingga kita aduk-aduk maka unsur najisnya mungkin tertutupi karena itu banyak tanah tapi yang kelima ini menjadi perselisihan ulama nah kembali kepada permasalahan air daur ulang dari limbah rumah tangga tadi itu pertanyaannya boleh nggak kalau itu mungkin ada pdam atau mungkin perusahaan air minum swasta namanya yang mendapatkan airnya dari air limbah rumah tangga itu maka jawabannya sangat boleh ketika semua unsur dari unsur-unsur najis itu hilang baunya rasanya maupun warnanya selama itu hilang semuanya maka air yang tadi kita anggap terpapar oleh najis dan menjadi najis maka sekarang boleh digunakan sebagai alat bersuci demikian wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh